Lama tidak bertemu langsung, ibu-ibu yang mengaku sebagai tetangga Presiden Jokowi di Kota Solo menangis terharu saat bertemu dan berjabat tangan langsung dengan Presiden di kawasan Stasiun Pasar Senen. Pada momen ini, Presiden juga sempatkan diri mengajak ibu-ibu tersebut untuk berfoto selfie. Harukan ibu-ibu di stasiun Pasar Senen yang mengaku sebagai tetangga Presiden Jokowi. Sambil membawa smartphone-nya, ibu-ibu ini berusaha mendekati ke arah Presiden. Mengetahui hal ini, Presiden Jokowi langsung merespon dan mempersilahkan ibu-ibu tersebut untuk berjabat tangan dengan berfoto selfie bersama Presiden. Presiden juga menyempatkan mengobrol sedikit bersama ibu-ibu tersebut. Menurut pengakuan ibu-ibu tersebut, di Solo Presiden Jokowi merupakan tetangga desa dengannya. Namun sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Jokowi. Ibu-ibu tersebut juga mengaku bangga terhadap Presiden yang telah berhasil membawa negara Indonesia menjadi lebih baik. Selamat Pak, tetangga desa sama Pak Jokowi. Gimana barusan apa menyampaikan? Soalnya Pak, saya pengen sekali saya. Aku juga banget banget, saya depan banget gitu loh Pak saya. Tetangga desa Pak saya kan. Tetangga di desa? Iya, kan di desa. Saya kecamatan lah, saya kecamatan. Apa yang ingin disampaikan apa kira-kira kau? Ya, saya hanya ingin semoga sabar, tabah dalam menghadapi semua cobaan itu loh Pak. Kasihan Pak, banyak kita kesalahan kemarin Pak. Ibu udah dapat tiket? Udah. Keluarga. 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu. Iya, Bu. Selamat siap, Bu. Iya, iya. Ibu tersebut juga berharap agar Presiden Jokowi tetap tegar menghadapi segala ujian yang menimpanya, seperti halnya ujian yang berupa cacian, hujatan, maupun fitnah yang terus-terusan menyerang akhir-akhir ini.